Mari kawan-kawan, kita coba membuat cold press dengan menggunakan rock. Jangan lupa kita memakai shaker 18,5 gram kopi. Cold press ini memang kita harus mengisikan airnya dua kali di chamber, tapi hasilnya sangat memuaskan ya. Oke, kita isi full dengan air biasa, sebagusnya dingin. Kita angkat perlahan-lahan handle-nya supaya kopi bak di dalam porta filter itu tidak terhisap ke atasnya. Dan kita tuangkan yang kedua kali. Press yang kedua lebih berat daripada press yang pertama. Sesudah habis press kedua, kita akan press sekali lagi. Silakan dicoba teman-teman. Hasilnya pasti akan memuaskan. Sebelum dan sesudahnya, saya banyak mengucapkan terima kasih. Kalau Anda suka, silakan like dan subscribe. Bye-bye now.